Halo semuanya, di video kali ini cara kita menghemat baterai di HP Vivo. Oke, untuk cara menghemat baterai itu cukup mudah. Jadi teman-teman pergi dulu ke pengaturan. Untuk di pengaturan di sini teman-teman cari yang namanya baterai. Sekarang baterai kita 77% ya, kayak gini ya teman-teman ya. Di sini kita cari yang namanya ini ya, mode daya rendah ataupun penghemat super. Di sini saya sarankan pakai yang mode daya rendah aja ya teman-teman ya. Nanti dia di bagian HP Vivo kita nanti ada warna kuning ya di bagian baterainya kayak gini. Kalau ingin normal tekan normal lagi ya. Jadi fungsi mode daya rendah itu ya lebih mengurangi konsumsi daya kita teman-teman ya. Tapi kalau misalnya HP-nya masih belum boros baterai, saya rekomendasi yang normal aja ya, karena performanya lebih stabil ya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan mode daya rendah, ya itu pasti mengurangi frekuensi kayak gini, CPU, GPU. Nah, jadi seperti itu cara kita menghemat baterai pada HP Vivo, oke? Silakan teman-teman coba.